Pemerintah akan memperluas penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro atau PPKM di 30 provinsi mulai 18 Mei hingga 31 Mei 2021. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus aktif COVID-19 pasca libur hari raya Idul Fitri. Pemerintah memastikan melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment secara ketat di 30 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengendalikan kasus aktif yang selalu naik pasca libur panjang. Saat ini pemerintah telah mendeteksi adanya kenaikan mobilitas masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, terutama di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Jambi uh. 56, kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8, yaitu tanggal 18 sampai 31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi. Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu daripada pasca mudik hari raya lebaran dan tentu pengetatan dari 3T yang nanti akan dilaporkan, akan disampaikan oleh Bapak Menteri.